Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya, supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari sinetron Amka ya. Sudah ada tanggal tayangnya dan catat jamnya ya sahabat. Serta ada kabar persiapan untuk launching produk dari Lozi Hijab bersama Lesti. Dan masih banyak lagi kabar-kabar yang tentunya akan Mimin sampaikan di pagi hari ini. Simak dan tonton videonya sampai habis. Oke, baiklah para sahabat Leslar, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada unggahan ya sahabat. Congratulations untuk 7 juta viewers lagu Lesti Kejora yang berjudul Angin ya. Alhamdulillah, tetap streaming selalu lagu Bunda Lesti Kejora di YouTube Musik, di Spotify ya, dan semua aplikasi musik lainnya tentunya ya. Semangat untuk para pejuang streaming. Lihat ya para sahabat, di sini ada kabar bahagia nih. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, Nobi bersama Una di Karawang, yang ada di Karawang Merapat ya sahabat, yang bertempat di Resinda Park Mall Karawang ya sahabat. Tuh, catat ya untuk lokasinya. Sedangkan untuk tanggalnya Minggu 3 Maret 2024 ya, dengan spesial gue star Lesti Kejora dan juga Rizkur nih ya sahabat. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat untuk melihat kehadiran Bunda Lesti Kejora di Karawang tersebut ya. Doa terbaik tentunya untuk Leslar, semoga sukses selalu dan tentunya semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan dari Muel ya sahabat, tukar botol kosong dapat produk gratis nih bersama Abang Al-Fatih. Masya Allah gantengnya Bang. Jadi BA-nya Muel ya. Sukses selalu untuk Abang ya. Dan di mana kita lihat ada unggahan dari akun Instagram Indo TV Trend soal Lesti Kejora yang dikatakan laris manis. Lagu Lesti Kejora jadi soundtrack 3 sinetron sekaligus. Kita lihat captionnya. Laris manis, lagu Lesti Kejora dipakai untuk mengisi soundtrack 3 sinetron. Di antaranya ada Tertawan Hati SCTV, Ijabah Cinta SCTV, dan sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah di RCTI akan segera tayang. Masya Allah, alhamdulillah ya sahabat, 3 soundtrack lagu Lesti Kejora akan menjadi soundtrack di sinetron yang akan tayang di dua stasiun televisi tentunya ya sahabat. Alhamdulillah. Dan dua lagu nantinya juga ciptaan suaminya semua, fix ini suami istri rezekinya. Masya Allah sih, tulis salah satu komentar di unggahan Indo TV Trend tersebut. Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan dari akun Instagram Lesti Kejora terkait Bapak Prabowo Subianto ya sahabat, yang mana dalam captionnya mengatakan, "Selamat Pak Prabowo atas penyematan pangkat Jenderal Bintang 4 yang diberikan oleh Pak Presiden Jokowi. Semoga semakin amanah dalam mengemban tugas negara Indonesia tercinta ini. Sehat selalu dan segala doa terbaik untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo. We love you, Pak." Dan di slide berikutnya, unggahan Lesti Kejora ini ada Abang Al-Fatih yang memberikan ucapan selamat untuk Bapak Prabowo Subianto dan memberikan hormatnya nih Abang kepada Bapak Prabowo. Masya Allah, pinter banget sih Bang.
Ada komentar di unggahan Lesti Kejora ini ya, dari Iis Dahlia yang mengatakan, "Pak Wowo, El gemes amat sih, makin pinter," katanya nih, "hormat gerak," katanya ya. Dan kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan yang mengatakan, "Masya Allah, spill tipis dari sang pencipta lagu, eksekutif produser dan direktur plus komposer Bapak Rizky Billar, gak sabar banget nunggu lagu barunya." Ini terkait unggahan story Rizky Billar yang spill foto Lesti Kejora ya sahabat. Sepertinya ini untuk kepentingan MV-nya lagu terbaru dari Lesti Kejora ya, yang Masya Allah nih makin gak sabar ya kan. Ada banyak komentar mengatakan, "Masya Allah, ditunggu dengan sangat MV terbaru segera dirilis dan semoga karya terbarunya mendapatkan tempat di hati para pendengarnya." Komentar lain juga mengatakan, "Masya Allah, ditunggu launching lagu terbarunya, semoga booming, disukai masyarakat luas untuk menemani puasa Ramadan kita semua ya sahabat, amin ya rabbal alamin, semoga sukses selalu untuk Leslar." Dan kita lihat juga ya para sahabat, di sini ada unggahan yang mengatakan, "Astagfirullah, ODGJ pada berkeliaran, bukan lagi kurang seons pak tapi sekilo," katanya nih ya. Ini terkait ada head comment ya di unggahan Twitter Rizky Billar yang mengatakan Billar itu cuman lulusan SMP katanya. Dan di sini Rizky Billar pun membalas, "Pertama, gua lulusan SMA bukan SMP. Kedua, meski gua cuman lulusan SMA, aduh IQ gua jamin bisa selisih 20-an. Ketiga, orang yang lu anggap lulusan SMP ini masih bisa berkarya, bahkan bisa menggaji karyawan-karyawan gue yang rata-rata sarjana dan bahkan ada yang lulusan UI. Terakhir, korelasi lu apa dari komen di atas? Terus tiba-tiba bahas lulusan, kurang seons lu," balas Rizky Billar ya, yang mana ini terkait netizen menganggap dirinya seolah-olah lulusan SMP nih sahabat. Astagfirullahalazim ya sahabat. Semoga Bapak B diberikan kesehatan, kekuatan, sabar, tabah, ikhlas itu saja, dan membahagiakan keluarga kecilnya ya, amin amin ya robbal alamin. Kabar berikutnya di mana kita lihat ada unggahan dari akun Instagramnya Levian Billar mengunggah postingannya bersama sang ibunda tercinta Lesti Kejora. Kita lihat captionnya, "Terima kasih ya bunda atas cinta kasih yang tidak pernah putus yang selalu engkau berikan untukku. Masya Allah, tabarakallah ya." Captionnya nih bikin terharu banget nih bang ya, sehat selalu nih untuk Abang Fatih, Papa serta Una. Ada banyak komentar diunggahan ini yang mengatakan, "Masya Allah, Ayang Fatih soleh ganteng, semoga Allah juga jaga keutuhan keluarga kalian, amin ya sahabat Leslar." Komentar lain juga mengatakan, "Jauhkanlah mereka ini dari orang-orang yang punya penyakit hati yang tidak suka melihat kebahagiaan orang lain, amin ya rabbal alamin." Dari mana kita lihat nih para sahabat, di sini ada unggahan detik-detik Lesti Kejora Rizky Billar datang ataupun hadir di acara Kasyala Syaukiyah tadi malam ya sahabat Leslar. Yang mana tadi malam Lesti dan juga Rizky Billar memakai baju adat dari Aceh nih sahabat ya, baju khas Aceh nih ya sahabat, raja dan juga ratu. Masya Allah cantiknya ya Bunda Lesti dan juga Papa Rizky Billar tadi malam nih ya sahabat Leslar. Tentunya nih ada banyak komentar di unggahan ini ya yang mengatakan, "Masya Allah, Papa Billar ganteng sendirian di situ, Bunda imut cantik juga, Masya Allah ya. Pokoknya sehat selalu untuk Leslar ya." Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini juga ada unggahan Bunda Lesti Kejora dan juga Rizky Billar yang foto bareng bersama Kasyala Syaukiyah ya. Tak hanya itu, di sini juga ada unggahan dari Bunda Heni Sagara mengunggah postingannya bersama Lesti Kejora ya sahabat. Masya Allah tabarakallah nih, mereka juga TikTokan bareng ya. Dan tak hanya itu, di sini juga ada unggahan Bunda Lesti Kejora yang menyanyikan beberapa lagu ya sahabat di acara Kasyala Syaukiyah. Masya Allah, suara Bunda Lesti Kejora gak pernah gagal tentunya ya sahabat. Ada komentar mengatakan, "Masya Allah suaranya keren abis, gak usah diragukan, best queen, ratu dangdut." Dan kita lihat juga nih para sahabat, Bunda Lesti Kejora mendapatkan saweran dari
Kamira Hayati ya sahabat, saat berduet bersama Mas Ahmad Dhani atau Dewa 19. Masya Allah, rezeki Bunda Lesti ya. Tanya itu tadi malam setelah acara Kasyala, Rizky Bilar Lesti Kejora nih meeting bareng bersama Afi Basalamah, Abi Ramzi dan juga Al Sila Maisa. Di sini juga terlihat ada Bang Rizky make up ya sahabat Leslar. Masya Allah tabarakallah, apapun itu projectnya semoga dilancarkan tentunya ya. Dan kita lihat juga nih ada unggahan story dari Rizky Bilar mengunggah postingan foto bersamanya bersama Lesti, Asila, Abi Ramzi dan juga Afi Basalama. Dan di slide berikutnya unggahan Rizky Bilar ada unggahan dari @amoralbar ya, yang ngetek Rizky Bilar nih sahabat ya, yang mana di sini dalam unggahan tersebut nih ada lelaki yang dikatakan mirip dengan Rizky Bilar. Rizky Bilar pun mengatakan, Rizky Bilar pas masih ngekos di Condet ini mah, kata Rizky Bilar. Dan di slide berikutnya ada netizen yang membalas unggahan Rizky Bilar mengatakan, tapi ganteng loh plus masih rapet. Rizky Bilar pun membalas, apanya yang rapet woi, coba jelasin katanya ya. Dan di slide berikutnya unggahan Rizky Bilar mengunggah postingan Abang Al-Fatih dan juga Pak Wowo nih sahabat ya, yang mana di sini dalam unggahannya mengatakan, nge-gym dulu bosku, angkat barbel biar kayak Pak Wowo tuh abang ya, yang lagi angkat barbel nih ngikutin gayanya Pak Wowo nih abang. Masya Allah tabarakallah nih abang, pinter banget ya sahabat. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di unggahannya Syahrina Sasha mengunggah postingan Abang Al-Fatih tadi malam nih ya, yang gak ikut Papa dan juga Unanya ya, yang lagi bermain bersama Kak Syasha di rumah Abang. Dan di sini juga nih di unggahan akun Twitter Rizky Bilar mengunggah postingan Abang yang lagi bobo katanya nih. Masya Allah, bobo ganteng ya, saya selalu nih untuk Abang Al-Fatih. Yang mana ada banyak komentar di unggahan Abang Al-Fatih ini ya, yang mana di sini mengatakan, Masya Allah soleh dan pinternya panda, pengen nyuwel pipi nih. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah pipi abang gemesin, Masya Allah tabarakallah soleh tampannya panda, sehat selalu. Dan dimana kita lihat nih di sini ada unggahan dari akun Twitter Rizky Bilar yang mengatakan, baru dengerin bener-bener lagu Kamu dan Kenangan, ternyata liriknya sedahsyat itu. Makan apa sih Om Anto sama Teh Meli Guslow bisa sejago itu bikin notasi dan juga lirik. Di sini juga Rizky Bilar mengatakan, maybe one day gua harap bisa collab bareng bikin lagu sama Teh Meli, doain ya katanya nih. Masya Allah tabarakallah, tentunya kita selalu doakan nih untuk Leslar tentunya ya sahabat. Ada komentar mengatakan, amin ya Allah, semoga doa baiknya diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya, doa terbaik tentunya untuk Leslar. Dan di mana kita lihat nih ada unggahan mengatakan, Beska sekedar tahu dan akhirnya tahu kan, jangan simpan dendam, selalu ridho dan juga ikhlas. Ini terkait cuitan Rizky Bilar yang mengatakan, yang Turki aku tahu, bahkan yang ngaku-ngaku bunda padahal sering bikin Lesti nangis juga karena doi. Envy sama Lesti juga tahu, aku tahu hanya pura-pura nggak tahu. Tapi kalaupun tahu ya udah sekedar tahu aja. Masa mau ngotori hati dengan dendam, mencederai prinsip yang gua tanam sejak dulu dong, kata Rizky Bilar ya. Wah, kira-kira siapa nih yang ngaku-ngaku bunda ya, yang sering bikin Lesti nangis nih sahabat. Ada komentar mengatakan, kalau yang Turki paham, kalau bunda kok terngiang-ngiang yang dipanggil bunda sama Lesler ya. Ada juga komentar lain yang mengatakan, yang Turki aku tahu, tapi yang bunda itu siapa sih, kok jadi kepo aku, karena terlalu banyak yang ngaku-ngaku bundanya Bunda Lesti ya. Masya Allah, semoga Lesler dijauhkan dari orang-orang yang iri dengki tentunya ya. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari aku mencintaimu karena Allah yang mengunggah postingan nih soal jadwal mulai tayangnya drama sinetron Aku Mencintaimu Karena Allah ini ya, yaitu mulai tanggal 12 Maret 2024 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, yang akan tayang setiap hari ya sahabat tuh ya.
sudah di-spill untuk jam tayang drama sinetron Amka yang akan dibintangi oleh Lesti Kejora dan juga Rizky Billar tentunya ya. Jadi jangan sampai ketinggalan ya sahabat. Ada banyak komentar mengatakan Masya Allah pas buka puasa dan sholat maghrib jam 7 siap-siap terawih ya. Jadi untuk kalian nih ya jangan sampai ketinggalan nih naikin ratingnya untuk drama sinetron Amka yang dibintangi oleh Lesti Kejora Rizky Billar tentunya. Semoga sukses. Dan baiklah para sahabat, itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di pagi hari ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.